Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Karya Desa. Karya kita, karya menghasilkan. Di video kali ini saya akan membagi tutorial cara pembuatan tempat untuk menyate menggunakan arang. Di sini saya memanfaatkan kaleng biskuit bekas seperti ini. Saya menggunakan bor untuk melubangi kaleng ini. Bila kalian tidak mempunyai alat bor ini, bisa menggunakan paku untuk melubangi. Selanjutnya diikat dulu menggunakan kawat. Oke, setelah jadi seperti ini, saya akan melubangi. Oke, setelah dilubangi seperti ini, selanjutnya saya akan melubangi di bagian sini. Oke, setelah dilubangi seperti ini, selanjutnya saya akan menutup. Setelah jadi seperti ini, setelah saya lubangi seperti ini, di sini saya menggunakan kipas angin DC seperti ini untuk memberi angin di sini. Selanjutnya saya akan mencoba. Di sini saya mencoba menggunakan kayu biasa karena saya belum mempunyai arang, jadi saya menggunakan kayu kecil-kecil. Kita bisa memasang kawat streaming seperti ini untuk menaruh bahan yang mau kita sate atau yang kita akan bakar.
Demikian tutorial dari Karya Desa, Karya Kita, Karya Menghasilkan, tentang pembuatan alat untuk menyate atau untuk membakar-bakar menggunakan bahan bekas atau bahan seperti ini, bahan dari kaleng. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi kalian. Matur nuwun, wassalamualaikum.